menanam pisang kepok ya. Nah, namun pisang kepok yang saat ini berbeda teman-teman ya. Ini pisang kepok pendek ya teman-teman. Pisang kepok pendek yang tingginya kurang lebihnya hanya 2 meter sudah berbuah ya. Bisa dikategorikan pisang kepok sistem jaringan ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat channel Tatang Hias dimanapun Anda berada, semoga kita semua dengan keadaan sehat walafiat, amin. Pada kali ini channel Tatang Hias beraktivitas kembali menanam pisang kepok ya. Nah, namun pisang kepok yang saat ini berbeda teman-teman ya. Ini pisang kepok pendek ya teman-teman. Pisang kepok pendek yang tingginya kurang lebihnya hanya 2 meter sudah berbuah ya. Bisa dikategorikan pisang kepok sistem jaringan ya teman-teman. Nah, ini yang usianya 1 bulan saya tanam. Dan uniknya teman-teman, penanamannya pisang kepok ini ya teman-teman ya, ini di lokasi tanah yang rendah ini teman-teman ya. Nah, ini kebetulan ketebalan tanah ataupun airnya kelihatan teman-teman ya, dia nggak mau surut, ini sangat dangkal. Jadi tanah ini mau saya manfaatkan dengan penanaman pisang kepok. Kepok ini yang kepok pendek ya, ataupun sistem jaringan. Dan kenapa saya pilih pisang kepok ini ya, karena saya mengamati di teman ini pisang kepok ini ya, ini dengan lokasi basah dia mampu bertahan teman-teman, dan hasilnya pun bagus, hasil produksinya buahnya nanti bagus juga. Jadi nggak terpengaruh ya, ataupun tergenang air itu pengaruhnya sangat minim. Jadi saya pilih pisang kepok ini saya tanam di daerah rendah ya, boleh juga ditanam di daerah tinggi, cuman saya pilih untuk zona yang pendek ini saya tanam pisang kepok pendek ya, ataupun sistem jaringan ini di lokasi dataran rendah. Nah, ini sama teman-teman yang di belakang ini pisang kepok pendek ya teman-teman. Nah, yang usianya 3 bulan. Nah, ini yang 1 bulan. Jenis daunnya itu sama dengan pisang kepok biasa teman-teman, cuman ukurannya yang berbeda dan batangnya berbeda ya teman-teman. Nanti saya lihatkan di video terakhir yang pisang yang sudah siap berbuah, pisang kepok pendek ini ya, nanti saya lihatkan. Ini saya mau memperlihatkan cara teknik tanamnya di dataran rendah ya. Kalau pisang yang kepok tinggi ataupun yang besar ini, alhamdulillah ya teman-teman, di sebelah ini sampai ujung sana itu punya saya semua ya, tanaman saya semua. Dan ini tepat 1 tahun teman-teman, sudah keluar buahnya semua ini ya. Yang belum berarti anaknya. Ini hampir semua dataran rendah yang di sebelah sini teman-teman ya, mau saya tanamin pisang kepok. Nah, ini salah satu bibitnya teman-teman ya. Nah, ini bibitnya. Ini. Saya ambil yang pendek seperti ini teman-teman, mau saya tanam di lokasi ini teman-teman. Ini betul-betul air ya teman-teman. Ini air, betul. Air ya. Nah, ini. Nah, caranya saya manfaatkan seperti ini, jadi cukup alatnya bisa cangkul, bisa juga sekop. Namun untuk sekopnya teman-teman ya, jangan menggunakan sekop yang untuk pasir. Ini sekop khusus untuk tanah. Jadi dia keadaannya lurus. Ya, lurus nggak bengkok. Jadi untuk diinjak ini ya, mudah. Kalau yang sekop pasir dia lebih mencekung. Untuk tahap pertamanya teman-teman, bisa kita kumpulkan rumput-rumput yang sudah mulai kering ini ya, di sebelah sini, untuk meninggikan medianya sedikit. Ini juga nanti tujuannya adalah untuk kayak komposnya ya teman-teman. Ini kita tambah tanah.
Jadi mudah sekopnya teman-teman. Sekarang injeknya cukup ini. Ini. Kalau sekop pasir agak susah. Ini kita sudah dasarin dengan panas sedikit seperti ini teman-teman. Kita taruh pisangnya ini. Nah, seperti ini. Nah, tinggal kita lakukan pembumbungan. Ya. Nah, lakukan pembumbungan. Nah, pembumbungan ini teman-teman ya. Ini saya tahapnya sedikit demi sedikit ya, nggak langsung besar seperti ini. Ya, ini saya lakukan pembumbungan sudah 4 kali teman-teman ya. Jadi bertahap aja. Jadi tidak harus besar langsung. Cukup sederhana aja, sedikit aja pun nggak apa-apa. Ya. Kita ambilkan tanah di luar sini teman-teman. Ini kalau enaknya cukup aneh ya teman-teman. Nah, nih. Sedikit lagi ya teman-teman. Nah teman-teman, ini sudah selesai tahap pertama ya. Kalau sudah seperti ini ya kan, biarkan dulu tidak apa-apa. Kalau mau dibesarin dengan penggundukan tanah ataupun tongkongannya pun tidak apa-apa ya teman-teman. Tapi kalau saya cukup
Ya, kalau sudah seperti ini teman-teman ya, bisa kita tambah kapur. Ini kapurnya. Ini kapur dolomit, teman-teman ya. Kapur dolomit kita tebarkan seperti ini. Ya. Ini sudah saya sebutkan di video saya ya, tentang kandungan kapur dolomit. Jadi ini langsung mempraktikannya ya. Tidak apa-apa kena batangnya pisang. Nah, sudah cukup. Ini nanti kita tambah satu bulan lagi, kita gunduk lagi seperti ini. Dan yang setelah kita tambahkan tanah ya, lalu kita tambah juga dengan kapur. Ini juga yang kemarin saya tambah tanah, kita kapur juga seperti ini ya. Yuk teman-teman, ini sudah saya sebutkan tadi ya, di ujung video mau saya tunjukkan pisang kepok pendek yang sistem jaringan yang besarnya ya, jenisnya seperti apa. Yuk ya teman-teman, ini pisang kepok pendek ya teman-teman. Ini batangnya setinggi ini teman-teman ya, kalau memang mau tinggi lagi sedikit, paling kurang lebihnya ya satu jengkal lah, dua jengkal, 1-2 jengkal lagi paling tertingginya. Dan ini sudah usianya teman-teman ya, ini usianya 7 bulan teman-teman, sebentar lagi berbuah ya. Kalau usianya kurang lebihnya sama dengan pisang kepok biasa, cuman dia sistemnya lebih pendek ya. Nah, ini. Dan pelepahnya sama, pelepahnya mohon maaf, daunnya sama, cuman pelepahnya pendek ya teman-teman. Pendek, beda sama kepok-kepok yang biasa. Ini sudah dikategorikan dewasa teman-teman, bentar lagi berbuah. Nah, ini anaknya ya, memang dia pendek teman-teman. Nah, untuk sistem penanamannya teman-teman ya, ini bisa menggunakan 3 ataupun 4 meter jarak penanamannya pisang ini, karena daunnya tidak terlalu panjang. Kalau pisang yang kepok biasa kita bisa menggunakan 5-6 ya, karena nantinya daunnya akan tabrakan. Kalau ini pendek, jadi kita gunakan aja standarnya 4 meter ya. Dan untuk buahnya memang teman-teman tidak terlalu besar dengan kayak pisang kepok biasanya ya. Dia lebih pendek. Cuman dia buahnya itu padat, isinya dalamnya padat pisangnya. Dan kelebihannya pisang ini teman-teman ya, ini bandel dengan hamanya. Ya. Kebanyakan pisang ini saat ini ya, walaupun ada hamanya, tidak sesensi dengan pisang kepok yang biasa. Sekian video kali ini dari channel Ladang Hias. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.